Ya coba lagi. Start recording. Nah, di situ mulai muncul. Okay guys, welcome back to my channel. Jadi kita akan pasang ini pada helm Action 3 ini, tepatnya DJI Osmo Action 3 ini pada helm, tapi ketika dipasang di mounting akan sulit ketika kita akan menekan tombol. Jadi kita akan memanfaatkan perintah suara pada DJI Osmo Action 3 ini. Jadi DJI Osmo Action 3 ini punya fitur canggih ini. Dia punya fitur perintah suara. Dan di sini terlihat itu ada gambar suara. Dan kita akan mencoba apakah berhasil perintah suara pada DJI Osmo Action 3 ini. Jadi perintahnya kita akan coba dengan start recording. Oke. Jadi, nah itu. Ketika ada perintah start recording, dia akan langsung merekod. Kemudian kita coba stop recording. Nah, jadi ketika diperintah stop recording, dia akan otomatis mematikan rekaman. Kita coba lagi. Start recording. Nah, di situ mulai muncul detiknya itu. Perekamannya mulai muncul. Kemudian kita coba lagi stop recording. Stop recording. Nah, itu guys. Jadi pentingnya fitur ini ketika kita memakai helm. Jadi tangan kita nggak perlu lagi pencet-pencet tombol pada DJI Osmo Action 3 ini. Dengan begini otomatis kita bisa merekam tanpa menyentuh, hanya dengan perintah suara. Cuman catatannya itu harus terdengar jelas perintah suaranya pada DJI Osmo Action 3 itu sendiri. Nah, ini memudahkan untuk kalian motovlog atau vlogger yang memasang kamera ini pada helm atau pada tripod, cukup dengan melakukan perintah suara. Jadi setelannya seperti ini guys. Nah seperti itu. Jadi itulah, semoga bermanfaat video ini. Kamera DJI Osmo Action 3 yang akan kita pasang pada helm saat motoran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.